Halo-halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan Mama Love. Saat ini sedang berada di Dapur Cinta Singaraja Bali. Nah, ini nyalakan kompor ya. Saya mau buat telur dadar ya, pemirsa. Ini ada bahan-bahannya, ada 2 telur. Telur Bali. Nah, telur Bali ini. Ini telur yang warnanya putih ya, pemirsa. Telur Bali kecil-kecil, cilik-cilik istilahnya ya. Dan ini ada tahu ya, mama-mama ya udah tahu ini piringnya sebentar untuk penyajian. Saya ini sudah panas. Apinya kecil saja, nggak usah terlalu besar. Pertama-tama kita masukkan blue band. Nah, blue band margarinnya dimasukkan secukupnya ya, selera yang mama aja. Nah, ini kita goyang-goyang ya seperti ini ya, cukupin kompornya lagi sedikit. Setelah cair margarinnya seperti ini. Ya, semuanya sudah tahu ya, margarin wangi banget. Ini dipecahin pakai langsung kita bawa ke mari, biarkan utuh ya pemirsa. Bilang satu, nggak usah dikotok-kotok karena ini judulnya telur matang. Nah, ini goyang-goyang sedikit. Tuh, biarkan ya sampai matang. Seperti itu. Ini telurnya telur kembar, telur mata sapi ala Mama Love dari Dapur Cinta Singaraja Bali. Kalian suka? Semua suka ya. Ini bagus sekali karena mengandung vitamin, protein lengkap ya ini pemirsa. Enak banget ini. Kita tunggu ya, sabar ya, bentar lagi matang. Kalau ada yang suka yang tidak terlalu kering boleh langsung diangkat. Tapi kalau kita yang lebih kering ditunggu sebentar lagi. Ya. Udah ada sendoknya ini. Ada gelembungnya nih, gelembung-gelembung cantik ya, telur mata sapi. Rasanya enak, gurih, wangi banget karena ini ada margarin. Kalau mau diisi garam boleh, kita isi garam sedikit. Garam boleh karena ini udah asin, tidak terasa asin. Boleh si garam, boleh tidak ya, tergantung selera ya pemirsa ya. Karena ini sudah asin, yang terlalu banyak si garamnya. Sudah matang ini, karena ada yang suka seperti ini, ada yang suka terlalu matang, ada yang hanya segini saja. Kita matikan kompornya pemirsa ya. Ini biasanya untuk sarapan pagi. Pelan-pelan kita bawa ke piring. Ini siang ya. Mantul. Nah, ini pemirsa. Sudah jadi, gampang kan pemirsa buatnya ya. Nanti dicoba ya, mama-mama muda ya. Oke, tonton Mama Love dari Dapur Cinta.